Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi kita pada video kali ini. So, kali ini aku nak review motor daripada Honda, iaitu Honda ADV 160. Jom. Okey, sebelum kita cerita tentang lebih lanjut, kita ceritakan sedikit pembaruan daripada segi enjin motosikal ni. Sebelum ni Honda Vario 150, sekarang ni Honda Vario 160. Yang pertama sekali dia punya enjin dia telah upgrade CC dia. Sekarang ni 156.9 CC. Untuk horsepower boleh dapat dalam 15.1 horsepower. Dia naik sikit berbanding dengan Honda ADV 150. Dan untuk torque pula sebanyak, it was at this moment that he knew he fucked up. 13.8 Newton meter of torque. Kita ceritakan sikit tentang bahagian hadapan motor sikai ini. Okey, bahagian hadapan dia, windshield dia boleh laras. Okey, ni tinggi eh. Untuk lampu signal dia menggunakan LED. Lampu utama pun dia gunakan LED. Ini DRL dia, dia running light. Okey, untuk fork dia menggunakan telescopic fork. Brake dia dilengkapi dengan ABS. Untuk saiz tayar pula, bersaiz 110, 80, 14. Pada bahagian panel meter, dia menggunakan digital. Dekat sini kita dapat lihat ialah RPM, fuel indicator, speedometer, jam, bateri, HHTC, bukan HTPC. Yang tahu je tahu. HHTC ni bermaksud, apa maksud dia? Maksud dia dekat sini adalah Honda Selectable Torque Control, di mana korang boleh control korang punya pickup. Okey. Seterusnya pula, kita tengok sikit sebab dia ada button dekat sini, seperti korang lihat nampak tak? Ada button dekat sini. Ke bawah sikit, minta kamera ke bawah sikit. Sikit situ nampak dia ada button dekat sini. Dekat sinilah korang nak kawal dia punya meter lah. Okey. Tekan tepi ni, kita dapat average. Okey, seterusnya yang bawah ni pula, total. Total ni adalah odometer ya. Ini trip A, trip B. Okey, pada bahagian atas sekali, kita boleh tukar. Tadi tengok battery board lah ni. Kita tukar. Suhu kita boleh tengok, okey. Dari dua lah, suhu dengan battery board. So, untuk bahagian sini pula, kita dapat switch lampu tinggi dan lampu rendah. So, ni lampu rendah, lampu tinggi. Horn. Dan ni adalah signal. Dan pada belakang kanan terdapat lampu hazard light. Ini kita on off ni, suspension dia macam gila kita dekat traffic light kan. Kalau kita on benda ni, dia akan matilah motor ni. So bila kita nak hidupkan balik, kita just pulas sikit je minyak dan dia akan hidup. Tapi kalau kita nak function tu ada, tekan je off. Okay, lepas tu adalah starter. Kita tengok compartment pada bahagian belah kiri. Dekat sini korang boleh letak ruang untuk handphone korang ke, wallet ke, spek mata ke. Okay, kat sini ada tempat charger USB port, nampak tak? So tinggal beli wire je untuk cocok. So sini kita tengok dia punya dalam ni. Ini adalah kunci dia. Okay, dia bagi dua kunci. Dua ni untuk kita buka emergency untuk belah tepi. Nanti saya tunjukkan macam mana. Jom kita tengok bagian kunci pula. Inilah menggunakan keyless. Kita pusing saja, dah boleh on motor ni. Untuk buka seat dengan minyak, minyak tekan dekat sini. Okay, tangki minyak dia 5.5 liter. Untuk buka seat, tekan saja yang ini. Okey, saya tunjukkan cara nak gunakan benda alah dua ni. Satu pun boleh, sama je. Okey. So kita buka kat sini. Benda ni digunakan untuk kita membuka seat motosikal kita sebenarnya. Okey, andai kata kunci tu bateri habis ke dan barang tu ada barang penting, misal kata laptop ke. Dia agak sangkut sekejap ya.
One eternity later. Dah boleh. Ha, dah boleh. So dah boleh buka seat. Itulah cara dia. Okey, ah maklumlah. Ni ruangan dalam dia. Oh, ni plastik tadi kita buka, plastik seat dia. Ha, korang akan dapat buku manual dan buku service booklet warranty dia. And then dia punya tools, tools dia pun quite bagus juga. Jom tengok apa yang dia bagi. Banyak juga dia bagi. Okey. Kita pada bahagian belakang, jom kita tengok sikit dia punya design dia. Nampak sama, okey. Dan okey. Lampu skrin ada LED, lampu brake pun LED. Untuk absorber dia. Absorber dia menggunakan Showa, okey. Untuk bahagian belakang, dia menggunakan disc brake single port dan untuk saiz tayar menggunakan 130, 70, 13. Okey, sebelum ada yang bertanya, tinggi ke motor ni? Eh tak, motor ni dah rendah sikit berbanding ADV 150. Ha, yang ni 160 dia dah rendah sikit. Okey. Pak, kaki saya pun full. Dan untuk pengetahuan korang pula, boleh ke motor Honda ADV 150 nak pakai cover set Honda ADV 160? Jawapannya mudah, tak boleh. Sebab cases dia ataupun kita panggil kerangka dia dah lain. Dia tak macam yang dulu, okey. So, pada korang yang suka dengan video ni, jangan lupa bantu saya dengan like, share dan subscribe. Pada korang yang berminat dengan motor ni, just click di bawah, kami akan cuba dapatkan motor idaman anda. Assalamualaikum. See you guys on the next video. Bye.